maka harus dicantolkan itu. Kenapa? Karena apapun yang menjadi prioritas di Kabupaten Gresik ini kedah proporsional dalam belor api, hidur budu api, gondik kelor itu sapi ini 10, gondik itu sapi ini budu 10. Oh, itu berat lah. Ini mau nunggu pulau, buatin kadang-kadang, buatin sampai 15 menit. Mungkin jenengan bisa membayangkan apa yang sudah saya omongkan. Tapi yang penting satu, tegas. Sebab ini gak tegas di ujung ini yang kata. Sing anggota DPR tim pun paham birokrasi di Kabupaten Gresik. Yes. Lu memang gini yes yang minta kan. Lu ini teman-teman kan. Itu dibulkan. Karena walaupun saya baru masuk di DPRD, yes kok awak bila kita ngomong itu bisa gak sesuai kalau sih ngomong no pada waktu di legislasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Partai Gerindra kolaborasi sama Gerindra ngusung pilkada 2020-2024 mungkin sampai 2025. Tadi Benjing ini, bupati ini gak sampai 5 tahun. Tadi menit utara ini sing nyalon-nyalon bupati waktu bupati itu keras-keras. So mati mon. Di jelok yang kata gak sih, kok gak foto ini kabe Lamongan wis rame. Kok banyak wis rame, gak sepaling sepi. Paling sepi gak sih. Tapi semoga sepinya ini damai, aman, tentram demi kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Untuk memakai monitoring, wassalamualaikum.